Allahumma arhamna bil Ilahi, anta maksudi, waridha kematlubi, a'tini, muhabbataka, wa ma'arifataka. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Raheem Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mereka adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para ulama itu pewaris nur ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para habaib, syarif, syarifah itu adalah pewaris darah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa kita memuliakan arah para ulama, wali-wali Allah dan para habaib, hababah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita dunia dan akhirat. Karena mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka bumi, melanjutkan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah jauh-jauh, sholat saja. Sholat itu salah satunya wajibnya kita adalah mengucap salawat, rukun dan lain sebagainya. Karena doalah yang dapat kita panjatkan. Kita tidak mampu berbuat apa-apa, minimal kita berbuat untuk agama bangsa dan negara ini dengan doa. Kita doakan orang lain, kita doakan bangsa dan negara kita, kita doakan agama kita. Mudah-mudahan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Kulun mohon maaf lahir batin bila ada salah hilang. Mudah-mudahan kabul hajat semuanya, surga dunia akhirat semuanya. Yang ulun hormati, ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh masyarakat yang hadir di dalam kegiatan atau acara pada saat ini. Ucapan dan hati kita kemudian dibuktikan dengan rangkaian perbuatan kita. Jika kita pengen supaya Allah menghindarkan diri kita daripada siksa neraka, lakukan apa yang diminta oleh Allah. Jauhi maksiat, dekatkan diri kepada taat.